Ya habibi, ya habibi, Jangan lupa donator, subscribe, like, and share. Idapatahalakah wujhatan minat ta'arub. Pala tubali ma'ha. Pala tubali ma'ha an qalla amaluk. فَإِنَّهُمَا Artinya, apabila Allah membukakan bagi engkau satu pintu daripada makrifah. Apabila Allah membukakan bagi engkau satu sisi, satu jalan daripada makrifat, maka janganlah engkau heran besertanya itu bahwa sedikit amal engkau. Bahwasanya Allah tidak membukakan itu pintu ma'rifah bagi engkau, melainkan bahwa Allah ingin memperkenalkan kepada engkau. Apakah engkau tidak tahu bahwa memperkenalkan itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau? Sedangkan amal-amal ibadat itu, engkau yang mempersembahkannya kepada Allah. Manakah yang lebih mulia sesuatu yang kau persembahkan kepada Allah dibanding sesuatu yang Allah datangkan atas engkau? Tentu lebih mulia yang Allah datangkan kepada engkau itu. Ada manusia. Yang ingin makrifat kepada Allah, sehingga orang ini berusaha sedemikian rupa agar bisa makrifat. Itu segala macam amal, daya, upaya dipersembahkannya untuk Allah, dengan harapan Allah bersedia berkenalan dengan dia. Ada sebagian manusia yang hanya punya sedikit amal, tetapi Allah yang ingin berkenalan kepada manusia itu. Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada hamba itu. Janganlah amal yang sedikit tadi dianggap heran, dianggap aneh. Manakah antara dua itu yang lebih mulia, yang lebih abdal? Tentu yang Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya tadi itu yang lebih utama. <Sess> Jangan lupa tonton, subscribe, like,